الحمد لله الذي أهاب النكاح ونادب إليه وحرم الشهوات وبعد عليه أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد وذلك قال في آية الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini
menjadikan sababiah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal salawat dan salam dia selalu tercurahkan, terlimpahkan, tertuju pada baginda kita yang menjadi penonton alam semesta, habibana wa nabiyana wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada umat-umat yang menjumlahkan kita semua. Mudah-mudahan kita semua dijadikan umat min dari dunia ila daril akhirah. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan kita dijadikan umat yang selalu istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Takbir. Shalawat Nabi Muhammad. Itu. Hadirin bapak-bapak jemaah undangan rahimakumullah. Pertama, saya atas nama keluarga besar Bapak Ustaz Nur Said mengucapkan banyak ribuan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak semuanya yang sudah mengorbankan waktunya, melangkahkan kedua kakinya memenuhi undangan kami sekeluarga. Mudah-mudahan niat langkah baik bapak-bapak semuanya dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kedua kalinya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila terdapat kekurangan, kehilafan, kekeliruan baik dari segi sambutan, penempatan dan juga jamuannya yang memang seperti ini adanya, kami sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan yang terakhir, tujuan kami mengundang kepada bapak-bapak semuanya tiada lain dan tiada bukan, hanya satu permohonan kami, yaitu mohon doa restunya untuk putra kami, saudara kami, yang insya Allah besok jam 10 pagi akan melaksanakan akad nikah. Mudah-mudahan acara akad nikahnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti setelah menjadi sah pasangan suami istri bisa membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan dipanjangkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keturunan yang banyak yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. Ya kita berdoa ini sudah dimusulkan mustahil musulat tentang kira mata dan jemaah dan maghrib dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.